Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon maaf, ini nggak pakai peci karena materinya lain. Ini karena ya akhir-akhir ini pada sibuk isi SPT tahunan, katanya susah, padahal gampang. Makanya ini Bang Salman mau mencoba memandu pengisian SPT tahunan. Ke Depok jalan-jalan pengen beli ikan cupang. E-filing SPT tahunan, oh sungguh sangat gampang. Langsung kita menuju ke kasus. Hamdan karyawan di Solo. Gajinya 1.700.000 sebulan. Setahun 22.100.000. Menikah dan anaknya 2. Punya rumah 47 juta rupiah. Punya motor 5 juta rupiah. Punya hutang 37 juta rupiah. Mari kita isi e-filingnya. Masuk ke browser, boleh apapun, ketik DJP online, klik hasil penelusuran paling atas, ketikkan NPWP, password, dan CAPTCHA, kode keamanan. Dalam hal ini terjadi salah password atau lupa passwordnya apa, maka klik lupa kata sandi, masukkan NPWP, masukkan nomor EVIN, lupa email, di klik ya. Ini NPWP nya dimasukkan. Lalu nomor EVIN. Lalu email diklik ya. Masukkan email. Email yang bisa dibuka untuk verifikasi. Masukkan CAPTCHA, kode keamanan, lalu klik submit. Buka email, masuk ke inbox. Klik ubah password. Masukkan NPWP, alamat email, kata sandi, konfirmasi kata sandi yang baru, CAPTCHA kode keamanan, lalu submit.
masuk lagi ke DJP online, masukkan NPWP, kata sandi, captcha, lalu login. Setelah masuk, jangan lupa ke profil dulu. Klik ubah profil, lalu klik ya. Kemudian klik garis 3 di kanan atas, lalu klik lapor. Scroll ke bawah, klik e-filing. Klik buat SPT, lalu klik sesuai pertanyaan, kemudian klik SPT 1770 SS. Pilih tahun pajak, lalu klik selanjutnya. Masukkan penghasilan, PTKP, dan semua data yang diminta, seperti yang kasus yang tadi datanya sudah saya bacakan sebelum kita masuk ke DJP online. Sampai bagian D, klik setuju, lalu klik selanjutnya. Scroll ke bawah, lalu klik di sini, klik email. Lalu klik OK. Masuk ke email, buka inbox, lihat kode verifikasi. Masukkan kode verifikasi, lalu klik kirim SPT. Jika ada kesulitan atau tahapan-tahapannya kok tidak sama seperti ini, nanti bisa silahkan ditanyakan, ditulis di komentar di bawah video ini, akan Bang Salman jawab.
Tanda terima SPT bukti penerimaan elektronik bisa dilihat di inbox email. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.